ketika libur panjang. Bila sekarang mencapai angka 17.000, kita harus memikirkan, menyiapkan isolasi mandiri, menyiapkan perawatan di rumah sakit, dan itu bukan hanya ruangan, tapi ini kita berbicara tentang kapasitas tenaga medis. Ketika kondisi seperti sekarang, ini bisa terlihat yang kuning ini adalah kapasitas ICU, yang biru ini adalah pasien memerlukan perawatan. Saat ini jumlah pasien yang membutuhkan perawatan itu makin mendekati. Coba dilihat ini warna, saya tebalkan supaya terlihat. Kalau ini dibiarkan terus, maka yang membutuhkan akan naik ke atas. Sementara kapasitas kita terbatas, apa yang bisa terjadi? Yang terjadi kemudian adalah jumlah pasien yang membutuhkan perawatan lebih banyak daripada kapasitas ICU yang kita miliki. Ini ilustrasi. Itu sebabnya kita harus melakukan langkah pengetatan. Dan ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua masyarakat itu bisa selamat.